Sejarah dunia penuh dengan misteri dan teka-teki. Termasuk juga misteri di beberapa tempat di dunia yang tidak diketahui bagaimana asal-muasalnya. Jika Anda juga tertarik untuk mengetahuinya, inilah daftar misteri terbesar di dunia yang belum terpecahkan, dilansir dari Times of India. Namun sebelum kita lanjut, silakan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu channel Woki TV dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari Woki TV. Pertama, Amerika Serikat. Area 51 fasilitas Angkatan Udara Amerika Serikat yang terpencil di negara bagian Nevada ini penuh dengan rahasia misterius. Sesuai teori konspirasi dan cerita rakyat UFO, diyakini bahwa situs tersebut berfungsi sebagai situs penyimpanan kendaraan alien yang jatuh di bumi. Sementara itu juga diyakini bahwa fasilitas militer bawah tanah sedang meneliti tentang teknologi alien. Apa yang ada dan apa yang terjadi di sana masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Kedua, Yunani. Mekanisme Antikythera diyakini bahwa para ilmuwan Yunani mungkin telah membuat perangkat mirip komputer kuno ini antara tahun 150 sebelum Masehi dan 100 sebelum Masehi, yang ditemukan di reruntuhan kapal berusia 2000 tahun di lepas pantai Pulau Antikythera Yunani. Sejarawan sains Derek G. de Sola Priest dari Universitas Princeton pada tahun 1959 menemukan bahwa perangkat tersebut dapat digunakan untuk memprediksi gerhana dan bahkan posisi astronomi. Namun, hal yang misterius tentang hal ini adalah bahwa teknologi untuk membuat objek seperti itu tidak terlihat lagi hingga abad ke-14 dan alasannya masih belum diketahui. Ketiga, Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda ini adalah area misterius di mana selama 500 tahun terakhir, pesawat dan kapal hilang secara misterius. Alasan mengapa disebut Segitiga Bermuda atau Setan, daerah ini dibatasi oleh wilayah seberang laut Inggris Bermuda, Florida, Miami, Amerika Serikat, dan wilayah Amerika Puerto Rico. Banyak teori telah dilontarkan oleh para ilmuwan dan ahli, seperti dari benda terbang tak dikenal atau UFO hingga monster laut, namun belum ada yang mampu memecahkan misteri tersebut. Keempat, Skotlandia. Monster Loch Ness. Apakah menurutmu monster seperti Loch Ness ada? Nah, sesuai legenda, itu adalah makhluk air mitos yang dapat ditemukan di Skotlandia. Sementara beberapa ahli berpendapat bahwa itu adalah hewan besar yang mewakili garis dinosaurus. Bukti fotografi pertama dari monster itu diyakini ditemukan pada tahun 1934, yang kemudian ditemukan palsu pada tahun 1994. Pada tahun 2008, ada laporan bahwa makhluk itu mungkin telah punah karena pemanasan global. Sementara dalam beberapa waktu terakhir, para ilmuwan sedang dalam pembicaraan untuk menggunakan DNA lingkungan untuk menetapkan keberadaan monster tersebut. Kelima, Inggris. Prasasti Suborough, monumen gembala abad ke-18 di Staffordshire, Inggris, terlihat seperti monumen biasa dari jauh. Tetapi jika seseorang mendekat, mereka akan melihat urutan huruf yang aneh. D-O-U-O-S-V-A-V-V-F yang merupakan kode yang tetap tidak terpecahkan selama bertahun-tahun. Beberapa ahli berspekulasi bahwa kode tersebut kemungkinan bisa menjadi petunjuk yang ditinggalkan oleh Knight Templar mengenai keberadaan Holy Grail. Yang lain telah mencoba untuk memecahkan kode tersebut, tetapi semuanya sia-sia. Keenam, Italia. Kain kafan Turin ini adalah selembar kain linen yang menampilkan gambar seorang pria
yang diyakini sebagai kain kafan Yesus dari Nazaret. Sesuai catatan, itu telah disimpan di Katedral Santo Yohanes Pembaptis di Turin, Italia. Yang menarik untuk dicatat adalah bahwa selama bertahun-tahun, banyak ilmuwan telah mempelajari kain tersebut dan melakukan serangkaian tes termasuk studi DNA. Sesuai satu penelitian yang diterbitkan pada Juli 2018, kafan itu palsu karena pola noda darah tampaknya tidak realistis. Namun demikian, kain kafan masih tetap menjadi ikon agama tetapi diselimuti misteri. Ketujuh, Inggris. Sesuai catatan, para pembangun Neolitik bekerja sekitar 30 juta jam untuk membangun monumen prasejarah ini. Dengan batu tegak besar, struktur ini terutama terdiri dari sarsen dan bluestone, sebuah situs warisan dunia UNESCO, terletak di selatan Inggris, dan beberapa ilmuwan berpandangan bahwa gletser bukan manusia yang bertanggung jawab atas sebagian besar pengangkatan batu yang berat selama salah satu zaman es. Namun, tujuan dari struktur ini masih menjadi misteri. Kedelapan, Pakistan. Ini adalah situs warisan dunia UNESCO yang dibangun sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Itu adalah salah satu pemukiman terbesar dari peradaban lembah Indus kuno dan merupakan salah satu kota paling awal di dunia. Situs ini tumbuh subur di sepanjang dataran subur sungai Indus hingga runtuh secara misterius. Kota ini tetap tidak dikenal sampai tahun 1911 ketika para arkeolog membuat penemuan pertama mereka. Hal yang menarik untuk dicatat adalah bahwa nasib peradaban dan orang-orang di sini masih belum diketahui, meskipun banyak teori telah dikemukakan oleh para ahli.